guys, what's up? Oke, kembali lagi di channel gue. Dan gameplay kali ini itu Soul Rebel Brawl. Dan ini gue masih pakai What Fast Load ya guys ya. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Oke, ini udah masuk ke roomnya dan Wait, silence. Ntar dulu cok, ini target gue dari tadi tuh ngambil poin, woi. Mati cok. Gue gak ngeliat tadi sih ya, kalian bisa lihat sendiri ya tadi ya. Gue pas ngambil poin itu, poinnya gak masuk ke gue gitu. Lama itu masuknya lah, gak terlalu ngeliat sih ya. Tapi yang ngeliat ini udah enggak. Weh, udah masuk semua nih. Waduh, gak nyampe, parah banget. Skill gue cooldown. Warikara. Kok gak masuk ya, nel lama Sumeruno ini gue ya, sisi ya. Eh, parah banget sumpah. Woi pak, sinyal. Tinggalnya apa nih, beling banget. Perasaannya paketan udah masih banyak gitu. Ikso. Tuh, gue udah pindah cok, kalian bisa lihat sendiri ya. Udah pindah tapi kok tetap kena gitu. What? Waduh, mati. Wah, stun. Poin gua, wey. Oh, dari tadi tuh belum liberation, kalian harus tahu, geng. Nih, lihat nih. Ya, nggak kena lo, wey. Wah, sumpah gue cooldown pak. Kalau sumpah gue cooldown kayak tersiksa banget lo. Aduh, perasaan Indomie itu ke arah kanannya gue tadi, apa tiba-tiba di depan gue? Tiba-tiba gue mati ya, anjay. Ini kayaknya sih gue bakalan jadi rank 2 sih ya. Weh, Indomie seleraku. Aduh, persulti gue, sorry geng. Gue itu panik. Weh, jangan gelut kalian, weh. Nah, gitu kan, gue yang nge-kill. Ini yang penting sebenarnya Indomie, cok. Nah, kalau Indomie udah mati kan gue bebas buat nge-killnya tuh kan, langsung auto rank 1. Ya. Yeah. Kasumi Kimochi. Wih, kalah kali, Pak. Wih, kok tiba-tiba balik lagi? Wih, ya ampun. Wih. Akhirnya rank 1 juga. Lumayan lah, dapat 20 spray aja. Oke, gengs, untuk gameplay Rebel Brawl tadi udah kelar ya. Gue mau lanjutin ini gue ya. Punishment overall kontestan enggak kayaknya sih. Ya. Beda video aja lah, cuy lah. Kalau dijadiin satu video itu boleh aja sih sebenarnya ya. Kenapa enggak gitu jadiin satu video kan? Goblok banget sih kadang gue ya.
Ya gitu lah, namanya juga manusia gitu kan. Iya kan. Oke, langsung ketemu musuh tampaknya ini. Lumayan. Tumben-tumbenan biasanya. Biasanya enggak langsung ketemu. Wah, tuh. Weh, cuk, tak dulu, cuk. Oh, belum siap kurang ajar ya kalian ya, jancuk. Weh, Aisyen. Biji peler. Oh, berininya kalau gue belum siap doang. Oke, target hariannya ini masih kurang 4 kali win lagi, guys. Itu target yang wajib kalian jalanin setiap harinya. Kalau kalian gak malas, kalau kalian malas ya udah gak usah jalan, lu tinggal tidur aja jam segini, cupu lu tidur jam segini. Aduh, respect. Waduh, tim gue DPS semua, gak ada Uno, gitu noh, enak. Waduh, mate cok. Waduh, mati duluan gue, ya ampun. Ini yang bikin repot, itu Uno Hana-nya ya. Waduh, kalah gue. Aduh, cepet sekali gue ya, menang 1 kali doang. Sebenarnya ini sih bonus karakternya ada Uno Hana cuy, tapi gue lebih suka mainan with Fasto Lode itu, walaupun armornya enggak ada ya. With Fasto Lode walaupun dikasih armor pun segede apapun tetap aja cuy. Lemah gila ya. Tandu Bambang, enggak ada Uno ini menguntungkan banget kalau ada Uno. Wih, Zebra. Zebra tapi pakainya Eisen Ogyoku. Zebra itu cocoknya buat White Factor Lord karena mukanya kayak Zebra, Pak. Kalian itu harus pintar-pintar memilih nick. Skill gue cooldown lah, ntar dulu lah. Jangan nonton dulu. Ya, udah siap gue. Kenapa gue basic attack tadi ya? Ih, sakit juga, Pak. Aduh, kena epic comeback ini gue. Aduh, epic comeback nih, cuk. Epic comeback is not real, motherfucker. Aduh, enggak kill gua. Aduh. Oke, ini baru menang 2 kali. Berapa lama lagi nih gue enggak dapetin 5 win ya? Harusnya sih 3 lagi nih gue win, cuma. Ya seperti biasa, seperti yang kalian lihat di gameplay yang lalu gitu ya. Kalau ketemu musuh yang lebih high power itu otomatis gue udah apa lah sih. Ada. Waduh, Uno gue. Oh, berarti Uno dulu nih yang harus di. Nah, kalian bisa lihat kan, cok. Ini udah pindah cuma balik lagi ke tempat awal, ini ngarang banget. Aisyennya jangan sampai di heal nih. Wah, menang juga motherfucker. Gue ngecil satu doang ya. Aduh, Jen. Oke, ini udah 3 kali win, 2 kali lagi, guys. Kok ada nemu swimmer? Ini minta di ewe apa ya? Ini yang bahaya WC apa pas jalurnya itu yang satu server sama gua. Untung unwana gua ini barbar. Weh, mati cok. Holy crit. Ayo unwana. Aduh, mati juga nih barbar sumpah itu yang nicknya Sawardi Cup. Oke, tadi match tadi gue terbuli ya bisa-bisa sama orang Thailand ya. Soalnya di cup, motherfuck cup, skidi pap. Waduh, ih, timnya ambil. Tata dulu, boy. Gue nggak tahu bakal nge-kill berapa.
Yang penting gue barbar semua skill pakai aja. Weh, weh, kasih 3 kill weh. Indomie seleraku. Indomie lagi. Akhirnya dapat triple kill gue. Oke, thank you teman-temannya udah ngasih kill tiga-tiganya ke gue. Thank you banget ya. Oke, udah 4 kali win dan 1 kali lagi gameplaynya. Kalau win ya, ya mungkin berarti itu game terakhir. Kalau belum ya, nyampe win lah sih lah. Jangan dibikin bingung gitu kan. Anjir, baru kelar loading kok. Baru kelar loading loh, anjay. Ih, bareng Obi. Aduh, bareng Obi padahal gue malu-maluin banget. Aduh, so sorry Mr. Obi, my friend. I'm so sorry because ini baru kelar loading masalahnya. Kok ada kan pasti ya? Wih, nyerang apa? Kasian kayak bapak kau. Akhirnya menang juga, geng. Oke, ini udah menang 5 kali ya, geng. Jangan lupa diambil hadiahnya. Kalau enggak diambil, ntar jadi duran dan besoknya reset dan hadiahnya udah hilang. Ya, surprise, motherfucker. Slow-mo banget sih koneksi gue ya. Padahal ngambil gitu doang. Aduh, dan ya, mungkin gitu aja gameplay kali ini, guys. Gameplay kali ini agak panjang ya, soalnya tadi gue main Soul Level Pro sama Punishment Cross Server. Dan jangan lupa subscribe ya guys ya. See you in the next video and goodbye guys.